ini yang paling besar yang pernah saya punya. Jadi sejati. Yuk breathing, udah ganti baju yuk. Kita sekarang udah ganti baju, tinggal nungguin Pak Ustadz. Siap-siap buat motong. Doain mudah-mudahan lancar, gak ada kendala. Semoga semua dapat berkah. Yang penting semuanya kebagian, mudah-mudahan rata. Siap. Yuk. Ini keinginan siapa sih teh? Mungkin tahu memang dari keluarga sendiri itu kan. Saya keluarga semua wajib. Kalau kita kan dikasih, kan kita berkewajiban. Kalau kita punya rezeki berlebihan, kita harus bagi. Ini emang buat ngajarin Ikis sendiri. Ayo ngajarin Ikis gak sih untuk berbagi sendiri? Ngajarin, ntar biar dia lihat nih kan itu baginya. Itu harus berbagi, tapi kan dia lihat. Saling berbagi sesama. Yuk, ini kan tadi kalau berbagi diri sendiri yang berwarna sama. Itu emang kenapa? Biar rapi aja pada saat pemotongan nanti dilihatnya seragam. Gak kalau ada foto-fotonya tiap tahun kan tidak. Ini emang ngumpulin orang-orang dari kampung sendiri atau gimana? Ini keluarga semua, keluarga, saudara, ponakan, ayah, sepupu, ayah, kakak, ayah, ikutin terus ya. Bayar dong, mana itu? Lumayan tuh 3 juta. Yang dipotong yang mana dulu, Bayu? Yang dipotong yang mana dulu, Bayu? Yang dipotong yang besar dulu. Yang besar dulu. Biar tenaganya orang masih pada kuat. Takutnya kalau udah mau 3, gak kuat megang dulu. Berkah di bulan Ramadan seperti apa sih, Pak? Ya berkah alhamdulillah. Ada aja rezeki mah ya, lancar. Kan gitu biasanya kalau korban darahnya dikuburkan di rumah atau enggak ada sih, gitu. Enggak sih, tapi emang kebetulan setiap tahun kayak begitu aja gitu, jadi udah kebiasaan. Tapi enggak ada aroma-aroma alhamdulillah, kan tergantung yang motong. Kalau yang motongnya bisa, ya enggak akan apa-apa. Dagingnya juga enggak akan bau, darahnya juga enggak akan bau. Pegang yuk. Ayo lulus ya. Ayo pegang. Lulus. Dia udah anteng, udah anteng. Ini kecil di depan. Gedok tanduknya, ya. Tanduknya Mbak Ayu. Cus. Kalau moto dari sono. Jadi enggak bahaya. Cus. Cakep nih. Lagi cakep, dong. Cakep. Main. Terus lagi. Dikit lagi. Iya. Itu dia mau dipegang itu. Oh, dia enggak percaya. Tuh. Canda tuh. Oh, ini jodoh gua nih gitu ya. Cus gua ayo. Dari sini, Bu. Oh, lirik. Iya, dia tahu. Ini cek kemarin kita milih di kandangnya ada 3 yang gede-gede kayak gini, tapi cuma dia doang yang palanya putih, yang 2 palanya tuh biasa. Dia doang yang bule, keluarin lah yang pertama yang coklat gede, tinggi, lebih tinggi dari dia, tapi maksudnya enggak kasrek gitu kan, dari terak. Kedua dikeluarin dia, ini kesayangan Pak Haji yang punya. Oh, sebabnya mau dilepas? Sebabnya mau dilepas, sampai dia mau ngeluarin-ngeluarin yang lain karena dia udah ngerawat dia nih 1 tahun. Ini makanya dinamain si Dante. Dari awal Pak Haji udah bilang,
kalau mau si ganteng, sudah cakep, bener pasti keluarin cakep. Terus ada lagi satu lagi gede juga, tapi biasa aja. Tapi cuma dia doang nih yang pas mau dimasukin ke kandang, dia nengok ke kita sampai lama banget itu. Dia doang yang nengok sampai lama banget. Jadi udah miliknya dia nih. Lebih rasat tadi ya, Bayu. Jodohnya biasanya kayak gitu. Yuk, tapi pohonnya kan bisa dilihat kayak sapi-sapi yang ada di istana, yang di Istiqlal gitu. Yuk, gimana sih, bangga gak sih? Apa? Bisa kan satu bari segede ini gitu sapinya. Oh, ya alhamdulillah. Senang. Panitia udah pada makan kan, tertarik, jangan gak kuat ya. Jangan manusia orang-orang yang masih penasaran ya, yuk. Yuk, seharga mobil yuk. Bisa jadi ya. Kalau ada rezeki. Tapi mau dari budget itu disiapkan sejak lama atau gimana sih? Kan saya mau karena ada ya. Jadi ini yang lama. Kalau sampai nggak ada, ini keterlaluan lah. Jadi saya minta. Ini malam ini dia jalan sendiri, milih dia yang beli sendiri. Jauh luar masuk makam. Dia asal aja sini. Buat ayah, dia doang. Ayah udah beli tut. Dia bilang pas datang. Ya ayah, ini kan yang besar banget. Beli sendiri. Karena dia semua juga. Daerah mana sih yuk dapetnya yuk? Juanda. Depok juga sekitar Depok. Suka sedih nggak sih ya biasanya masih suka nangis itu lagi diapain buat dia lagi diapain buat pengasuhan kalau anak itu